jealous. I was born for this. The limits! My blade moves with the shadows. Halo guys, welcome back with me di channel Two Brother Gaming. Oke, dan di video kali ini saya akan memberikan tips cara mendapatkan efek Fire Crown. Yang efeknya itu adalah seperti ini ya. Ini saya akan perlihatkan punya saya. Efek recoil yang Fire Crown. Nah, seperti ini guys. Jadi efek recoilnya itu bagus ya. Dia efek recoilnya epic juga sama kayak yang kemarin yang tas-tas itu. Kan dia warnanya merah. Ada apinya gitu, jadi lebih apa ya, lebih sangar sih. Kalau yang kemarin suaranya tas bagus sih, kalau ini lebih sangar, cuman gitu aja bedanya. Taman nggak bisa di spam. Kalau yang biru itu emang bagus dia buat spam, buat ngejek pada saat kita pas main gitu kan. Oke aja guys, jadi langsung aja ke caranya adalah kalian download script yang udah ada di link deskripsi. Setelah itu kalian masuk ke Zcipher, tahu kan Zcipher? Masuk ke Zcipher. Nah, setelah ke Zcipher, langsung aja kalian pilih aplikasi yang kalian sudah download tadi. Di saya itu seperti ini nanti. Nanti dapatnya seperti ini, guys. Nih, Blazing West to Fire Crown by Two Brother ini ya. Nah, setelah itu kalian ekstrak di sini. Di sini saya udah ekstrak ya. Nanti jadinya seperti ini guys, yang atas ini. Nah, ketika seperti ini, itu nanti kalian langsung aja salin. Setelah salin, masukin ke memori perangkat. Nah, terus paste. Nah, ini ganti ke semua file ya. Nah, udah diganti seperti ini, nanti langsung aja kalian bisa buka Mobile Legends-nya. Ingat, efek recoil-nya Blazing West guys ya. Jadi kalian harus punya efek recoil yang Blazing West. Ya, yang Blazing West. Blazing West itu yang kuning guys, itu. Efek recoil Blazing West itu yang gratisan itu loh. Nah, jadi kalau kalian nggak punya ya nggak bisa guys, harus punya dulu, harus punya Blazing West gitu. Nah kayak gitu guys, kalau sudah punya pasti bisa. Langsung aja kita coba di praktis pakai hero Gusion. Oke, langsung kita coba. Tuh guys, kayak gitu warna bagusnya dia. Smooth banget sumpah. Tuh lihat. Bagus kan? Keren banget nih sumpah. Tak besarin ya suaranya. Wih, ngeri noh suaranya noh. Take a guess. How many swords I have? Bagus guys. Bagus kan? The limit. Magic lies in the mind. Tapi ya seperti biasa ya. Tapi itu namanya yang bisa lihat cuman kita sendiri gitu. Jadi intinya efeknya itu bagus kita buat ya buat sendiri aja gitu. Bisa buat pamer-pamernya kayak di story sama kayak pas kalian live streaming gitu sih. Jadi videonya cukup di sini aja guys, karena ini terlalu simpel. Nanti kalau emang ada passwordnya nanti saya kasih passwordnya di deskripsi ya, apa tuh di video ya.
Dan terima kasih buat kalian sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa, jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan share ke semua teman-teman kalian biar semuanya tahu. Dan see you next video.